memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Itu Husnuzon gua sama Roman. Tinggal kita di sini nunggu info dari tuh bocah. Kalau tuh bocah udah nginfoin, kita tinggal on the sky. On the bright boy. Assalamualaikum penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Faang mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, share, and comment. Share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI. Bang Fang duduk di situ deh. Oh, ke belakang. Ke belakang biasanya kemana? Ke gudang kaosnya. Kalau enggak, ke Anur. Oh, Anur. Kaosnya Fatin ya? Iya. Ah, oh, yaudah kalau gitu. Terima kasih ya Pak Haji. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ang, aman Ang. Ah, Oma ada aja Tom. Emangnya umpet-umpetan. Ngindar dari orang pamali Tom. Eh, Ang, masalahnya nih, lu kalau kagak ngejauhin Indi, kesian Fatin, Ang. Kasian? Iya. Kasian kumaha, Tom. Indi sama Fatin itu kan temenan. Ini nih yang gua gak demen. Lu gak jauh beda sama Ovi, sama-sama kuper, kurang pergaulan. Eh, sekarang ini, lagi zamannya teman makan teman, jangan sampai kayak begitu, Ang. Kesian, Ang. Hati-hati kamu ngomongan, doa aja. Eh, doa apa? Ntar kamu makan Ovi. Eh? Makan teman. Alhamdulillah. Syukur deh Dan, kalau Diego udah balik lagi ke anak-anak. Terus, masalah sama teman-temannya Diego gimana? Saya akan terus kawal Diego, Bang Apoy. Mudah-mudahan kita bisa bereskannya. On the sky. On the bright, Bang Apoy. Yaudah, makasih ya Dan ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Baik. Duduk. Ada apa Reng? Semalam Ngai terpaksa ke rumah Bang Li Bang. Maksud lo? Ngai nekat ke sana Bang. Ngai ketemu Bang Rahmat. Rahmat, lu ketemu Rahmat? Gimana kondisi Rahmat? Alhamdulillah, Bang Rahmat sehat sih Bang. Tapi apa? Tapi Ngai jadi ngerasa bersalah Bang. Harusnya Ngai yang disono, bukan Bang Rahmat. Sekarang, Bang Rahmat gak bakal balik ke Makmur, Bang. Gak mungkin. Gak mungkin, Reng. Itu gak mungkin. Gua tahu Rahmat, Reng. Tapi, Bang. Bang Rahmat udah kerja sama Bang Li, Bang. Lu dari dalam, Bang. Berarti di dalam ada Bang Rahmat. Iya, kan? Tadi Ngai lihat Bang Rahmat sehat-sehat. Ya, terus kenapa Bang Koreng nggak bawa Bang Rahmat ke sini? Nggak bisa, Ki. Thank you.
Punten, Plongo mau nanya, adik kamu teh kenapa? Plongo perhatiin dari tadi, kamu teh diem aja, kenapa? Sok tuh cerita sama Plongo ada apa? Bang, menurut lo? Menurut lo kenapa? Mungkin gak, Bang Rohmat balik lagi kayak dulu. Bang Rohmat balik lagi kayak dulu. Amit-amit atuh jangan sampai atuh kamu. Asal Kang Eki tahu ya. Kalau Kang Rohmat teh dulunya teh orangnya ngeselin. Kang Rohmat teh biangnya keributan di makmur ini. Setiap ada orang mau sholat aja ya, Kang Rohmat teh selalu katain, buat apa sholat? Emangnya sholat bisa jadi kaya? Begitu kan? Dia ketawa. Lihat ikut sama gue. Dengan cara gue, lo bisa kaya. Begitu. Pokoknya makan, selalu ada aja masalah di makmur. Malahan ya, kalau ngerampok. Kang, gayanya Kang. Asapang aingnya tuh. Tanpi sanda, kalau lihat Kang Rohmat, kayak dulu. Tapi, kalau Kang Rohmat sekarang kayak dulu lagi, innalillahi. Plong kamu gak kebayang kan akan seperti apa ini makmur. Pasti nanti akan ribut lagi, akan banyak teror kan di makmur. Adik Kang Egy kenapa tiba-tiba nanya Kang Rohmat begitu? Gak apa-apa, bagaimana ini pasti ada apa-apanya. Ini kopi gua. Assalamualaikum. Ih, Kang Eki tanya teh, langsung jawab. Giran kamu aja nanya sama Plongo jawab. Tapi ini tuh pasti ada apa-apanya sama Kang Eki. Rasa-rasanya gua masih susah buat percaya kalau Rohmat balik lagi ke dunia yang lama. Dia udah insaf beneran. Tobatnya gak main-main, Re. Ngai juga heran, Bang. Kenapa Bang Rohmat gak mau ngajak pergi dari rumah Bang Li? Itu juga yang gua gak tahu, Re. Semalam tuh bocah sempat telepon gue. Tapi ya putus, gitu aja. Entah dia pakai nomor siapa. Soalnya nomor yang lama udah susah hubungin. Terus katanya apa, Bang? Dia cuma bilang bahwasanya dia bye-bye aja. Ya, gua sih husnuzon. Dia bye-bye aja, Ren. Belum nyampe. Ini semua salah ngai, Bang. Sepanjang kita tepat berada di jalan Allah, jangan pernah khawatir. Ya, sambil berdoa, semoga apa yang lo khawatirin tentang Rohmat tidak pernah terjadi. Amin. Amin. Makasih, Bang Apoy. Sama-sama. Ngai permisi dulu, Bang. Ke asrama lagi. Oh, yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Mbak Tommy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Woi, Koreng ngapain kemari? Dia barusan cerita sama gue. Bahwasannya semalam dia ketemu sama Rohmat di rumahnya Li. Alhamdulillah. Terus kemana? Dia khawatir kalau Rohmat kerja sama Li, jadi anak buahnya Li. Maksudnya? Maksudnya gue maaf, Boy. Semalam Rohmat datang. Terus dia ngucapin sebuah kalimat yang gue yakin itu kode. Hah? Kode? Kode apaan? Ih, kode. Dia ngomong begini. Di hati gue cuma ada Allah. Maksudnya, gue sih tetap berharap tuh bocah tetap ngejalanin sesuai dengan apa yang gue rencanain. Intinya, gue yang ngatur semua. Itu, husnuzon gue sama Rohmat. Tinggal kita di sini nunggu info dari tuh bocah.
Kalau tuh bocor udah nginfoin, kita tinggal on the sky. On the bright point.